Terima kasih kalian telah menonton video ini. Semoga kalian bisa menerapkan kamera HQ ini untuk videografi kalian, fotografi, sehingga dengan menggunakan alat seadanya ini kalian bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jangan lupa juga untuk subscribe channel saya ini dan like dan share video saya ini ke teman-teman kalian semua. On the last one, I will see you on the next video.